Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Presenter Indra Bekti digugat cerai oleh istrinya Aldila Jelita di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini 27 Februari 2023 Senin. Tidak diketahui Tribuners alasan Aldila Jelita menceraikan suaminya Indra Bekti. Namun, Aldila Jelita pun mengaku sudah siap untuk dihujat netizen lantaran menceraikan suaminya. Presenter Indra Bekti digugat cerai oleh istrinya Aldila Jelita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Belum diketahui apa alasan Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tengah pemulihan Indra Bekti pasca pecah pembuluh darah di bagian kepala. Aldila Jelita diketahui sudah siap menerima hujatan netizen di sosial media atas keputusannya mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami Indra Bekti. Hal itu disampaikan oleh Wilado Lubis selaku kuasa hukum dari Aldila Jelita saat bertemu awak media. Ketika ditemui di RS Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat Senin sore, Indra Bekti membenarkan kabar dirinya diceraikan oleh sang istri Aldila Jelita. Indra tak memberikan alasan mengapa dirinya belum mau memberikan komentar terkait gugatan cerai sang istri. Indra Bekti hanya memastikan saat ini hubungannya dengan Aldila Jelita tak ada masalah yang terlalu besar, meski menjadi sorotan banyak orang. Diberitakan sebelumnya Tribuners, rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita di ujung tanduk setelah mereka bersama selama 13 tahun lamanya. Kabar retaknya pernikahan Indra Bekti diketahui dari unggahan Aldila Jelita di media sosial. Ia juga sudah menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami yang hanya menyisakan satu foto saja. Kuasa hukum dari Aldila Jelita, Milano Lubis, mengaku sudah memperingatkan Aldila Jelita bahwa ia akan dihujat oleh warganet atas keputusannya itu. Merasa yakin dengan keputusannya untuk berpisah dengan Indra Bekti, Aldila pun siap menghadapi hal tersebut. Kuasa hukumnya menuturkan bahwa ketika ia bertemu Dila, kliennya sudah dalam kondisi siap dan sepakat untuk bercerai dengan Indra Bekti. Tribuners, mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu terkait gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri Indra Bekti, Aldila Jelita. Well, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.